get up out the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't make it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control and don't just take it, eh? You can make it happen. You just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over. Halo semuanya, balik lagi di channel Yoga Speed Engine. Di video kali ini saya mau mereview motor Vega ZR kesayangan gua. Nah, ini dia teman-teman, motor Vega ZR-nya seperti ini. Kalau menurut saya tampilan bentuknya dibilang sederhana. Jadi di bagian mesin juga teman-teman bisa Anda lihat belum ada, karena motor Vega ZR ini belum selesai. Baru selesai 40%, karena di bagian bodinya juga teman-teman belum selesai semuanya. Di bagian cover, terus radiator juga belum teman-teman. Pokoknya masih banyak lagi di bodinya, apalagi di bagian mesin. Jadi saya mau bodinya terlebih dahulu, terus kita langsung bore up mesinnya kalau sudah selesai di bagian bodinya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, apa saja spare part atau komponen yang diterapkan di motor ini, penasaran? Nah, sebelum kita lanjut videonya teman-teman, ayo kita bangun channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mereview bodinya terlebih dahulu, yaitu di bagian kaki-kaki motor Vega ZR ini. Nah, di bagian ban, nah ini dia bannya seperti ini teman-teman. Ini bannya sangat murah sekali, yaitu Rp150.000 beli di Shopee. Jadi kenapa murah bannya ini, karena gua pakai ban Primac SK01. Tampilannya kalau menurut saya, kalau pakai ban Primac SK01 seperti motor auranya menonjol ke arah balap road race. Jadi seperti itu, karena bentuknya itu semi. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian underbone. Bisa Anda lihat di sini teman-teman, underbone-nya belum terpasang. Jadi underbone-nya ini teman-teman, nah ini gua beli dari merek SND Racing. Harganya murah banget teman-teman, yaitu Rp150.000. Jadi sebenarnya underbone ini adalah underbone Jupiter MX dipasang di motor Vega ZR. Kenapa gua beli underbone SND Racing ini? Karena bahannya tebal. Bahannya di sini tebal, teman-teman. Otomatis akan awet terus kuat. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian bodinya. Maaf, maksud saya kedok butanya. Nah, jadi ini gua kedok sudah pakai kedok Jupiter Z1. Jadi bahannya itu fiber, bisa disebut dengan kedok buta. Jadi tampilannya seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya lumayan keren. Harganya itu murah banget nih. Di Shopee kalau gak salah pasarannya Rp50.000. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di situ ada Bosch Ash Roda.
Bisa Anda lihat box as rodanya warna biru seperti itu karena saya sudah ganti. Kepengen warnanya yaitu biru seperti itu. Supaya tampilannya itu lebih keren. Di bagian spakbor ini bukan pakai spakbor Vega ZR, tetapi ini gua pakai spakbor Jupiter Jet 1 supaya tampilannya itu lebih gahar. Jadi seperti itu. Dan kenapa gua pakai warna biru seperti ini? Karena saya kesukaannya warna biru. Insya Allah warna biru ini akan saya jadikan ciri khas motor saya. Karena warna biru juga termasuk warna ciri khas dari motor Yamaha. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian shock. Nah, di sini shocknya bisa Anda lihat. Ini adalah shock KTC Racing. Tampilannya seperti ini bentuknya. Kalau menurut gua sangat keren sekali. Harganya teman-teman, shock KTC Racing ini sangat murah sekali, yaitu Rp400.000. Itu beli di Shopee. Jadi teman-teman, kita langsung lanjut ke bagian nap gear. Nah, ini dia teman-teman, nap gearnya seperti ini. Kenapa membahas tentang nap gear? Karena motor Vega ZR itu kalau beli gear ukuran 35, 33, 28 itu susah belinya. Jadi cara mengatasinya yaitu kita ganti nap gear Vega ZR ini pakai nap gear RA King, Jupiter MX, pokoknya hampir sama lah semuanya. Pokoknya yang hampir sama itu Jupiter Jet, RA King, Jupiter MX. Nah, nap gear seperti itu belinya gampang kalau Anda beli gear ukuran 33, 34, 35. Jadi seperti itu ceritanya. Kita lanjut lagi ke bagian frame. Nah, di sini frame-nya standar motor Vega ZR, tetapi di bagian catnya itu sudah saya restorasi ulang. Jadi gua di pilok teman-teman pakai warna hitam dari merek piloknya itu Deaton Premium. Nah, bisa Anda lihat teman-teman di belakang situ itu adalah pilok-pilok Deaton Premium. Nah, seperti ini. Ini adalah pilok warna hitam yang kemarin gua cat di bagian trem ini. Oke teman-teman, ini harganya Rp30.000. Gua sudah habis kalau gak salah warna hitam itu hampir 2, terus epoxy 2, clear 1. Belum juga termasuk beli pilok warna grey. Nah, grey untuk sasis seperti ini warnanya. Kalau menurut gua ini sangat cocok sekali sasis berwarna grey seperti ini, karena warna grey itu bisa jadi kesukaan warna saya. Jadi teman-teman, itu dia review si motor Vega ZR kesayangan gua. Ya, dibilang motor ini kalau menurut saya tampilannya itu sederhana, biasa-biasa saja, tetapi banyak sekali sejarahnya, atau banyak sekali apa namanya kenangannya bersama si motor Vega ZR ini. Karena dulu beli motor Vega ZR ini gua beli di tukang rongsokan. Jadi teman-teman pantau terus channel Yoga Speed Engine ini, karena kita akan membahas juga sejarah beli motor Vega ZR ini di tukang rongsokan. Jadi itu dia teman-teman videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan terinovasi
motor Vega ZR kalian supaya lebih keren.